tapi kita harus buat cincin pertunangan dulu sih supaya tidak diambil orang, karena manusia di muka bumi ini tidak ada yang stay halal gitu loh. Halo guys, balik lagi di channel Syahrat Bori, di channel cinta kali ini. Jadi di video kali ini kita akan main Minecraft Kampung Comes Alive lagi. Kita akan lanjutin Kampung Comes Alive ini ya guys ya. Usah kenapa ada bocil di situ men, mana kecil daripada kaki lagi. Tapi ya, emang bocil emang kecil daripada kaki sih kalau kita dewasa ya. Oke ya, bodo amat lah ya. Jadi di video kali ini kita akan main Minecraft Kampung Comes Alive lagi. Dan di mana target video kali ini kita akan mining ya teman-teman, mining, dan kita usahakan kita akan mendapatkan diamond ya, karena kita kemarin di mining episode yang di pojok kanan atas ini gak nemu diamond gitu loh. Oh gitu, gimana banget gitu loh. Oke ya, jadi untuk kalian mendoakan saya mendapatkan diamond dan supaya saya beruntung, kalian bisa like video ini ya, subscribe supaya saya semangat juga mining dan saya juga semangat buat video gitu loh ya. Jadi ya bentar lagi 300 subscriber dan 1000 subscriber kita ke Q&A dan komen kalau kalian mau konten-konten apa gitu loh, sama kalau kalian mau masuk Discord link description. Oke, jadi kita akan pamitan sama mbak calon dulu ya, karena love nya di sini ada sudah 4 biji gak tuh, 4 buah ya kan. Nah kita akan chat aja setiap hari mungkin ya. Sini nggak ada barnya loh, kalau yang lain itu, kalau youtuber lain itu ada barnya, jadi tahu gitu loh dia suka gitu loh. Oke bodo amat, kita akan langsung saja ke tempat miningnya. Oke, kemarin di video komen kita sudah membuat greenhouse ini dan saya tak sangat mudah hancur ya daripada ini ya, sekali klik doang. Ini cuman bagus-bagusan doang, lemah tapi bodo amat lah ya. Kemarin kita membuat ini dan saya tambahin ini supaya bagus ya, dan ya gitu doang. Dan saya tambahin hiasan-hiasan di dalamnya jadi seperti ini greenhouse-nya. Di sini ada sawinya sudah tertanam ya kan, kita tanam ulang lagi supaya banyak. Dan di sini wortelnya ada juga. Malah kesana aku cak. Kita tanam di sini. Di sini ada apa ini namanya, kayak pumpkin gitu. Pumpkin emang cuy. Ini ada wheat ya, kita bisa buat tepung nanti ya, tapi bodo amat. Ini kita buang aja karena gak terlalu berguna wheatnya. Wheatnya, seednya. Oke langsung saja kita ke mining ya. Jadi yang lebih penting dari subscribe apa guys? Bisa dipikirkan lah ya. Lebih penting daripada subscribe, jangan juga sih ya, kalian harus subscribe guys. Di game ini kita harus mempunyai torch yang lumayan banyak. Ini kita perlu torch yang lumayan banyak. Sebisanya kita bawa sebanyak-banyaknya ya. Dan crafting table kita bawa kalau ada apa-apa di bawah. Dan ini kayu juga. Tapi kayu ini lumayan butuh sih ya, kalau bisa makan apple nanti. Ini kita buat sebanyak-banyaknya. Selain obor, pickaxe ini kita rapiin ya, supaya bagus ya. Mungkin kita buat lagi satu ya, pickaxe-nya. Boom. Kita perlu kapak sudah sini untuk peralatan bertempur dan bertarung kita guys. Dan overall mungkin kita buat armor ya kalau terjadi sesuatu ya kan, saya tidak mau terjadi sesuatu men. Sini dan kita buat sini, boom. Oke, mungkin kita buat satu lagi pick iron pickaxe nya boom. Oke, jadi kita pasang sweet up. Kalau
terjadi masalah ya, karena lumayan berisiko gitu ya kan. Ini kita lapar teman-teman, makan aja lah, gas aja lah ya, karena kita lumayan lapar di sini ya. Oh ya, kata farmer juga di belakang sana ada pohon unik guys, tapi saya tidak mau dulu, kita fokus ke mining dulu, kita akan ke mining dulu ya. Kita harus speed, jangan speed dong, cuman deket doang, cuman ke bawah gitu loh ya kan. Oh iya, mungkin kita akan sediain crafting table chest temen ya, chest, double chest ya, untuk kita bisa naruh barang kalau tempat kita sudah lumayan banyak ya kan. Oke, ini lanjutan kita kemarin. Oke, dan itu saya sudah buatin disitu ada ya kan. Nice. Kita ship. Boom. Oke. Nice. Ayo kan kita sudah segitu ya. Ini supaya kita bisa melihat. Habis dong batunya. Tapi kita akan segera mendapatkan banyak batu sih habis ini. Dan kita akan speed up mungkin untuk ngancurinnya sampai ke dalaman situ ya. Oke, sudah kita hancurin buat jalan ya. Dan kita nemu, kita taruh aja di sebelah sini ya. Nemu coal, ya kita hancurin dong. Waduh, langsung hancur dong. Gak apa-apa. Jadi coal kita lumayan banyak. Oke, blok kita taruh di sini untuk ngerapiin ya. Karena gak bagus kalau kelihatan seperti itu teman-teman ya. Kalau seperti ini udah. Habis ini kita di kedalam segini kita akan taruh berapa blok ya jaraknya ya. Oke, kita hancurin segini dan kita dapat iron ya, mantap jiwa. Oke, kita ambil karena rezeki tidak boleh ditolak teman ya. Oke, kalau sudah bersih kita kecil banget ya rasanya ya. Kita tambahin satu blok satu layer lagi supaya ada sempit gitu loh kalau lihatnya loh. Emang gua gak suka kalau dua blok ya, minimal 3 blok di atas gua gitu loh supaya agak luasan gitu loh. Oke, kita akan buat lubang jaraknya 3 blok ya, kita akan lurus, kita akan speed up dan sampai dapat ore ya atau diamond, harus diamond. Oke, dan kita nemu redstone ya, lumayan overall ya. Boom. Oke, lumayan sekali redstone untuk buat mesin nanti gitu ya, atau kita membuat hiasan. Ini gravel aja kita tutup ya. Kita akan lanjut 2, 1. Oke, kita nemu besi lagi ya, kita hancurin ya, nice ya, overall lumayan hoki lah ya gitu ya kan. Tapi ya kita nemunya harus diamond harus, tak boleh tidak diamond ya. Waduh, hancur pula ya kan, tapi gak apa-apa, kita sudah ada persiapan ya kan, karena kita sudah mempersiapkan matang-matang. Oke, ini lautan koal, XP sangat segar. Ini kayaknya kosong deh ya, jadi kita akan balik ya, kita akan buat lubang sebelah sana lagi, siapa tahu hoki, mudah-mudahan. Oke, kita akan buat lagi ya, kita ada bunuh koal lagi ya, habis dong diamond kayak gitu loh.
karena kita perlu diamond ya kan, masa konten dapat iron lagi sih, gak mungkin kan. Tapi kita harus stay bersyukur ya, kalau tidak bersyukur kita tidak mendapatkan sesuatu yang berharga di sini. Okay. Akhirnya kayak wow, ada rose gold ya. Kita hancurin rose goldnya. Tidak bisa define miner. Oke, gak apa-apa. Ini buat cincin ya ini. Kita buat cincin ya. Untuk cincin pernikahan atau cincin tunangan. Tapi kita harus buat cincin pertunangan dulu sih supaya tidak diambil orang. Karena manusia di muka bumi ini tidak ada yang stay halal gitu loh. Ya, dan kita perlu diamond untuk menunanginnya cuy, supaya tidak diambil orang gitu loh. Kan mbak calon kita tiap hari gitu ya kan. Tapi diambil orang. Aduh, sangat sad boy sekali saya kalau gitu, bos. Ini ada gold ya. Ada iron juga. Nice. Oke. Okay. Ada diamond enggak? Waduh. Perlu kebutuhan. Ada zombie guys, kita hati-hati ya. Dekat-dekat sini guys, kayaknya di depan deh. Kita akan siap. Kita akan siap-siap atau di atas ya bunyinya. Kayaknya deket banget gitu loh. Tapi bodo amat. Ini ada koal. Okay, syukurlah tidak ada yang spawn di atas. Kayaknya di atas deh. Okay, nice, ada redstone di sini. Ya, gak apa-apa lah ya. Daripada gak dapat apa-apa ya kan. Ada diamond gak? Harusnya teorinya guys, kalau ada redstone, ada diamond gitu loh. Kayaknya kita gak nemu. Ya sudahlah. Gak ada kah? Ah, ya sudahlah ya. Kita syukuri apa ada yang ada aja. Cave, teman-teman. Masukkah kita? Masuklah ya. Siapa tahu nemu yang bagus. Oke, di sini ya kan kita terangin dulu supaya tidak ada makhluk-makhluk dari alam lain yang ikut. Karena akan lumayan sulit kalau ada makhluk lain gitu loh. Oh, anjir. Kaget sama lava loh, DG Gaming. Cave-nya lumayan sih ya. Oke, lumayan. Kita teranginnya supaya tidak ada makhluk lain gitu loh. Karena lumayan berabe kalau ada makhluk lain gitu loh, kalau ada ikut campur ya. Saya tidak suka ada orang ikut campur. Di sini ada ikan lagi. Nice. Kayaknya kita kan hari ini panen iron lagi deh. Oke, di sini ada redstone. Ya, dua doang. Oke, di sini rose gold. Koal gak usah lah, kita sumber lumayan banyak banget. Oke, itu gold. Terangin ya, saya sudah trauma untuk jump scare gitu loh. Oke, rose gold kita lumayan banyak, tapi ya
ambil aja lah ya yang deket-deket doang, males gua yang jauh-jauh cuy. Ya sini ada redstone. Kita sudah habis, kita makan aja lah ya. Dua doang, kira banyak. Oke di sini, ayo kan lagi teman-teman. Sini ayo kan lagi, buset panen ayo kan kita hari ini ya. Mana ayo kan kita? Udah berapa? Satu, dua, hampir kedua stuck. Ya tuh stuck tiga lah. Gak lagi kah? Saya tadi melihat ada kumpulan redstone deh, tapi di mana ya? Karena, ini dia. Harusnya kalau ada redstone ada diamond. Aduh, hancur pula ya kan? Kita buat pickaxe ya. Oke. Kenapa malah pakai ini, kocak? Kalau redstone pakai ini. Kita akan gali-gali dikit, mungkin kita nemu diamond ya. Kita berharap kita nemu diamond sih ya. Oke, kita gak nemu diamond. Nice. Sedih sekali gitu guys, memang sedih. Kita lewat mana tadi ya? Buset, kita lewat mana tadi ya, kocak? Ini. Oke, kita akan balik lagi karena di situ sudah cave-nya. Oke, kita akan balik, kita naruh batu dulu, teman. Karena kita lumayan banyak ya. Nih, karena batu banyak sekali, teman. Mungkin kita akan taruh dulu hasil-hasilnya. Supaya kita kalau balik kita bisa ambil langsung gitu loh. Di sini gravel, mungkin batunya kita ambil 2 stack aja. Buat jaga-jaga. Dan kita mulai lapar di sini dan tidak menemukan apa-apa gitu loh. Tapi kita akan lanjut satu lorong lagi ya, karena kita harus nemuin diamond, harus. Oke, nemu redstone lagi. Kita hancurin. Mudahan nemu diamond. Tuhan nemu diamond. Kenapa tidak ada diamond sini, teman? Hei, sangat tidak beruntung kita cuy. Oke. Tidak ada diamond di sini. Ini ya apa? Ternyata sambungan kita tadi, kocak gaming. Oke, nice. Hancur pas. Ini lanjutan kita tadi, teman-teman. Dan kita nemu redstone. Ya sudahlah ya, kita tetap bersyukur. Dan kita harus mencari apakah ada diamond. Karena teori redstone, kalau dekat redstone itu pasti dekat diamond. Oke. Saya tidak menemukan diamond dan saya sudah mulai kelaparan, sangat-sangat very kelaparan, men. Ya sudah lah ya. Mungkin kita akan tahu nih. Dan kita akan bawa hasil tambang kita yang ini. Kita akan bawa juga batunya untuk build nanti. Dan sana sampai siang, berapa hari kita sudah nambang-nambang ya. Jadi sudah tidak terhitung. Dan kita tidak menemukan diamond, sangat tidak hoki. Tapi untung kita mendapatkan ore ini ya. Sampai tidak mendapatkan apa-apa, sumpah jong sekali ya. Oke, ini sudah kita kelaparan banget, men. Tapi ya sudah, kita bisa membakar ini. Dan kita akan bakar iron ini. Oke ya guys, jadi mungkin sekian dulu ya. Hari ini kita jong sekali. Sangat-sangat jong.
niatnya mencari diamond tapi tidak ada diamond gitu ya kan. Jadi ya mungkin kita kurang beruntung. Mungkin hari-hari berikutnya kita bisa beruntung. Jadi doain aja ya. Ya doain cuy, karena kita tidak mau kehilangan si mbak calon kita teman-teman. Kalau kalian disuruh menjauhi calon kalian ini, pasti kalian tidak mau kan kalau dirilep kan. Ya jadi seperti itulah rasanya teman-teman ya. Di chat, nah bintang 5 ini sudah bisa di tunangkan gitu loh, tapi ya sudahlah gitu loh, kita perlu 5, ada 1 diamond gitu loh, tapi kita tidak punya diamond sama sekali men. Oke. Ya sudahlah ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya, kita kelapangan sekali guys. Jadi subscribe ya, saya sudah capek ini men, mencari dan penat juga tangan ini ya, bukan capek cuy, capek ngomong karena saya puasa ini men, puasa. Kalian puasa ngomong terus kan capek gitu loh, beluman kering lagi tenggorokan ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, ada baiknya kalian subscribe ya, sampai 1000 subscriber, ayo please ya. Jadi kembali di video-video berikutnya. Dan bye-bye.